Ya, ini elang bido ya. Nah, ini. Oh, ini suaranya ya. Ini elang bido. Terbang ya, mengelilingi Merapi ini ya. Ini berada di sisi selatan ini ya. Nah, ini sendirian ya. Ya, ini asap solvatara membumbung tinggi ke angkasa dan berwarna putih. Saya berada di utara Menara Pandang Kaliurang, berjarak 6 km dari puncak Merapi. Inilah kondisi Merapi pada hari Jumat, tanggal 24 Desember 2021. Ya, terlihat ada ini elang bido ya. Yang terbang mengelilingi Merapi. Ya, ini batu pada turun ini. Ya, batu sama dengan terjadinya guguran. Batunya kencang sekali nih. Ini elang bido ini terbang mengelilingi lereng Merapi ini ya. Ya, ini elang bido ya. Nah, ini. Oh, ini suaranya ya. Ini elang bido terbang ya mengelilingi Merapi ini ya. Ini berada di sisi selatan ini ya. Nah, ini sendirian ya. Ini juga ada elang bido ini ya. Wah, ini terbang tinggi nih, Pak. Ya, ini memang punya kebiasaan terbang tinggi dengan mengeluarkan suara khas ini ya. Masih muter-muter, Pak, di atas pelawangan ini.
sini dia. Iya. Ini ya, langung bido. Ya, asap sulfatara tambah tebal ini ya, membumbung tinggi ke angkasa. Itu ada lagi, Pak, guguran, Pak. Iya, ke kiri itu. Ini ke arah Boyong ini. Kita lihat batu-batunya ini. Sebelahnya juga iya, Pak. Iya. Ya, saya saat ini ada di utara Gardu Pandang ya, Pak ya. Iya. Lebih dekat lagi, Pak ya. Mas Bowo ya, Mas ya. Yes. Asli mana Mas Bowo? Saya Pakem. Pakem ya, Mas ya. Ini terus keluar ya, Mas ya? Iya. Tadi sempat lihat apa aja, Mas? Selain Merapi tadi. Elang ya? Udah elang. Oh, iya. Ya ini ya, pemirsa. Nah, Merapinya masih kelihatan ya dari sini dan ini jaraknya semakin dekat kita ini, Pak ya. Semoga aman ya, Pak ya. Berapa tadi? Ini 6, ya. 6 ya. 6 kilo ya dari puncak Merapi ya. Kita kembali ke visual puncak, Mas. Masih terang ya, Mas ya? Iya. Kelihatan sekali tuh. Iya, ini kita yang jaraknya memang lebih dekat, Pak. Kita di utara Gardu Pandang ini mana nih? Ini elangnya nih. Iya, oke. Okay. Iya, ini ada elang bido ya. Iya. Di depan kita ini. Di atas kita ini ya. Ini kita di puncak Kaliurang nih, Pak. Puncak tertinggi Kaliurang ini. Terang banget loh atasnya kelihatan. Iya. Ada benjolan pucuk hitam itu paling itu kalau. Iya. Lepas di situ dulu itu. Ya jangan. Masih aman, Pak. Masih aman. Mudah-mudahan aman ya. Ini yang ini ya, das lele ini ya. Iya. Ini gede sekali ini. Semoga aman, Pak. Ya kita doakan enggak melorot, Pak, ini, Pak. Yang bahaya kalau melorot ini. Itu mintip-mintip mau keluar lagi, Pak.
Nah, ini saya ketemu Mas Bowo ini ya. Suzuki TS Jogja. Jogja. Iya. Ini cocok ya untuk ini ya, off-road ya. Yes. Untuk Merapi ya. Untuk pecinta alam kita. Pecinta alam ini. Dan ini Mas Bowo ini nemeni saya di Utara Gardu Pandang ini ya. Gimana Pak Merapi ya? Harapannya Pak. Merapi indah. Harapan semoga dari erupsi ini apa nih? Aja. Aman ya. Rumah saya cuma 12 kilo dari sini. 12 kilo. Waktu 2010 kemana aja? Oh, di rumah. Aman kalau dari saya. Aman karena ya. Arahnya ke sini kan. Oh, ke Tenggara ya. Iya. Di hari ini luar biasa ya, Mas ya? Yes. Bagus. Bagus. Cuaca cerah sekali. Ini ngomong-ngomong Suzuki ini pernah ke mana aja ini? Wah, udah kemana-mana ini. Mana-mana ya? Tawangmangu. Iya, dari ke gunung ke gunung ya. Dari gunung ke gunung. Oke, Mas Bowo ya. Ya, sehat selalu Mas Bowo ya. Amin. Mas Bowo keluar lagi Mas Bowo? Iya, gitu. Nah, itu masih keluar batunya itu. Nah, batunya gelinding cepet ya Mas ya. Oh, udah terjun Mas bawa. Batunya udah terjun itu. Di utara lagi ada lagi tuh. Jadi di sini kita selain bisa melihat Merapi ini, juga bisa melihat elang ya Pak ya. Elang Bidu tadi ya. Depan kita lagi tadi. Biasa ya awannya ini membentuk apa ini ya, lukisan 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 alam yang luar biasa. Bercorak apa ini Pak? Ini bercorak batik ya, batik ya, batik langit Merapi ini ya. Indah sekali.